Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang manis, ketemu lagi sama Bu Hani di Sentra Seni Peran. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah, berdoa supaya kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar, mendapatkan ilmu yang manfaat yang barokah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Yang manis, sebelum kita berdoa supaya lebih semangat, mari kita ucapkan gel-gel dulu. Masih ingat kan gel-gelnya? Ayo, ditirukan Bu Hani ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat. Aku pasti bisa. Yes, bisa kan? Nah, oke anak-anak. Doa mohon kepada Allah supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar. Berdoa yang khusus ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil dirab wa ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadratin Syekh Hasim Asari wa ila muassasah tarbiyatil Islamiyah Kebonsari wa ila asatidina wa talamidina lahumul fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ayo kita bersama-sama membaca doa mau belajar ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari bersama-sama membaca sholawat Nabiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim miwa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Widya. Nah, di sini anak-anak, guru akan mengajak anak-anak berdoa masuk masjid dan artinya. Nah, sebelum masuk masjid, anak-anak wajib berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang anak-anak mendengarkan terlebih dahulu ya. Nanti anak-anak menirukan dari rumah.
Ayo cepat didengarkan. Doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan bukalah bagiku pintu rahmatmu. Amin. Nah anak-anak, untuk tugasnya yang doa mau masuk masjid, ini tugasnya cukup di voice note dan dikirim di grup masing-masing. Guru tunggu ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ketemu lagi sama Bu Hani di Sentra Seni Peran. Nah, anak-anak, karena tema hari ini adalah tanaman dengan subtema sayur-sayuran. Di sini anak-anak sama Bu Hani akan diajak mengenal macam-macam sayuran. Coba perhatikan videonya Bu Hani ini. Kalian amati, kemudian nanti anak-anak tugasnya mengamati ini dan menyebutkan macam-macam sayuran. Coba perhatikan ya, dan nanti kalian tulis apa saja yang disebutkan Bu Hani di video ini. Kemudian ditulis ya. Nah, yuk coba perhatikan yang pertama. Coba siapa yang tahu sayur apakah ini? Ayo, ada yang tahu? Iya, ini namanya sayur kacang panjang ya. Nah, nomor satu nanti ditulis sayur kacang panjang. Kemudian yang kedua, ayo siapa yang tahu ini? Ini adalah sayur jagung. Kalian tentu tahu kan sayur jagung? Ya. Yang ketiga, nah ini pasti tidak asing lagi, ya kan? Apa yuk? Siapa yang tahu? Apa? Ayo. Oh iya, ini adalah sayur wortel. Ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat. Nah, ini mungkin kalian banyak yang belum tahu. Nah, di sini Bu Hani punya sayuran apa ya? Ayo diamati. Nah, ini sayur apa yo? Kemangi. Nah, ini yang keempat. Nanti ditulis kemangi ya. Setelah itu, nah ini kalian ada yang tahu Bu? Ini warnanya apa? Loh, kok ungu? Padahal saya tahu warnanya hijau. Ya, ada yang ungu, ada yang hijau. Ini namanya apa? Sayur apa? Ini adalah sayur terong. Nanti kalian tulis di urutan yang berikutnya. Terong ya. Setelah itu, Bu Hani juga punya masih banyak lagi ya anak-anak. Nah, di sini yo, siapa yang tahu ini? Ini adalah seledri. Ya, biasanya dibuat untuk masak sayur sop ya. Kemudian ini. Nah, ini juga bisa dipakai untuk sayur sop, yaitu bawang pre. Ya. Ini adalah daun pre. Setelah itu ada lagi Bu. Nah ya ada. Nah ini anak-anak pasti tahu. Ini adalah sayur kangkung. Nanti silakan ditulis berikutnya sayur kangkung nomor berapa ya tadi ya. Setelah itu, ini kok cuma dua ya? Ini ada yang tahu ya? Apa? Buncis. Ini namanya buncis. Tapi bahasa Jawanya biasanya mama kalian akan menyebutkan apa? Ucet ya. Silakan ditulis. Nah, ada lagi.
lagi? Masih ada lagi. Nah, ini kesukaan anak-anak. Sayur apa? Sayur bayam. Ini adalah sayur bayam. Ya, ini tulis. Nah, masih ada lagi. Nah, ini kalian juga tentunya tahu. Ini adalah sayur sawi. Masih ada lagi, Bu? Ada. Nah, apa ya? Coba. Kurang satu. Nah, ayo. Ini kalian ada yang tahu, ada yang tidak ya? Atau kalian tahu semuanya ya? Iya, karena Mama suka masak sop, Bu. Oh iya, kalau mamanya suka masak sop, anak-anak pasti tahu. Sayur apa? Sayur kol, ya. Ini adalah sayur kol. Nah, anak-anak ingat ya. Nanti kalian urutkan apa saja yang disebutkan Bu Hani tadi, diperlihatkan Bu Hani tadi. Kemudian nanti kalian tulis di buku bahasa. Nomor satu tadi apa ya? Sayur apa ya? Ya kan? Itu. Sampai seterusnya dan sampai habis yang ini tadi ya. Banyak sekali macamnya. Iya, karena sayur mayur banyak sekali macamnya ya. Anak-anak, nah, terima kasih. Nah, anak-anakku yang manis, untuk tugas yang kedua yaitu anak-anak sama Bu Ani diajak membantu Mama memotong sayuran. Nah, anak-anak nanti bilang sama mamanya, "Ma, ayo kita membuat sayur sop. Nanti saya bantu untuk memotong sayuran." Sayur sopnya, nah di sini ada. Nanti anak-anak boleh sayur sopnya dikasih apa saja kesukaannya anak-anak atau kesukaan di keluarga kalian ya. Nanti kalian video memotong, membantu mama memotong sayuran sop. Kemudian kalian video dan kalian kirimkan ke link. Oh, videonya kalian kirimkan ke grup saja ya. Lebih jelas lagi. Kalian videonya setelah kalian membantu memotong sayuran sama mama, kalian video. Setelah itu minta tolong mamanya untuk dikirim ke grup kalian masing-masing. Oke anak-anak, terima kasih. Anak-anakku yang manis, untuk tugas berikutnya yaitu kalian sama Bu Ani akan diajar bernyanyi. Bernyanyi apa? Bernyanyi tentang sayur-sayuran. Bisa ya? Ayo, 1, 2, 3. Makan yang banyak sayur-sayuran, membuat badan sehat dan segar. Kacang dan bayam, wortel dan kentang, banyak isinya, enak rasanya. Bisa kan? Terima kasih. Tugas anak, jangan lupa ya, tugas menyanyi ini kalian voice note, kemudian kalian kirimkan ke grup kalian masing-masing. Ingat ya, tunggu Bu Hani mulai jam 7 sampai jam 12. Oke? Nah, anak-anak, karena tugas yang kalian kerjakan hari ini telah selesai, marilah kita berdoa mohon kepada Allah doa selesai belajar sebelum kalian pulang ya. Ayo, kita membaca surat Al-Asr dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Nah, sekarang doa keluar rumah ya. Doa
Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Artinya, dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Amin. Ya anak, sebelum kita pulang, mari kita membaca doa kafaratul majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.